selesai. Selamat datang di Neymar YouTuber. Muah. Tonton terus ya video-video gue yang seru itu loh, video-video gue yang seru itu loh, yang menarik itu loh. Kalau menurut gue sih, tapi tahu deh kalau menurut kalian. Ya, semoga aja kalian betah ya nonton video gue dan nonton terus. Oke? Ashraf Sinclair, aktor asal Malaysia yang juga suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, meninggal dunia pada Selasa 18 Februari 2020. Menurut Dodi, manajer BCL, Ashraf menghembuskan nafas terakhir pada Selasa dini hari tadi. Benar, meninggal dunia tadi pagi, kata Dodi kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp Selasa pagi ini. Dari informasi yang dihimpun, Ashraf menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 40 tahun pada pukul 04.51 waktu Indonesia Barat. Dodi mengatakan Ashraf meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung. Serangan jantung, katanya. Ashraf Sinclair lahir di London, Inggris pada 18 September 1979. Ia memiliki nama lengkap Ashraf Daniel Muhammad Sinclair. Adik dari model Aisyah Sinclair ini mulai dikenal luas sejak berperan dalam film Gol dan Gincu 2005. Ashraf kemudian menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan, Jakarta. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair. Ia kemudian melanjutkan karir di dunia aktingnya di Indonesia dengan membintangi film Saus Kacang 2008. Ashraf juga aktif berperan dalam sejumlah sinetron dan FTV. Total sudah 13 judul sinetron yang ia bintangi sejak 2008 hingga 2020. Di antaranya Cinta dan Anugerah, Catatan Hati Seorang Istri, Cinta yang Hilang, Dewi, dan lainnya. Oke ya. Nah, sekarang kalian kalau habis nonton subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke. Tunggu. Mwah. Bye.